zu dir? Ah, cool, ein bisschen cool. Ei, berkumpul ni buat apa? Akan buatkan kita orang ais kepal. Pandai kan kau buat? Senang je. Opah nak? Mestilah nak. Ais kepal sirap satu. Baik, Opah. Huh? Ada rasa lain-lain ke? Ha-ha. Ada rasa susu, coklat, bandung, oren dan macam-macam lagi lah. Oh, kalau macam tu Ipin nak. Tak ada nak-nak. Ada rasa sirap je. Alah. Sekali, kita tuangkan sirap macam ni. Siap ais kepal sirap! Opa, ais kepal datang! Sedap ni. Lambatnya balik. Beli ais kepal. Ais kepal? Ha-ha. Ais kepal tu apa-apa? Alah, ais batu disagat jadi ais hancur. Kemudian, ais hancur ni dikepal-kepalkan. Lepas tu letak sirap. Fuh, sedap. Masa dulu, ais kepal ni yang budak-budak suka makan. Manis, sejuk, memang segar rasa. Sikit hari jadi je. Ada. Banyak yang enak-enak. Ibu aku masak. Lagi ada acara lain juga. Benar kan, Meme? Ya, saya sudah sedia banyak hadiah. Menarik. Aku orang pertama yang akan datang. Makan, ingat orang lain. Jangan tamak. Ini akak punya. Ha, tengah hari nanti, Opa nak pergi kenduri rumah Pak Leman. Pak Leman? Oh, yang selalu buat kenduri ada kambing golek tu. Ha-ha, nak ikut? Ha? Nak? Ha, dah tak ingatlah tu janji semalam. Janji apa? Tengah hari nak teh. Teh ais? Teh. Television?
Penting. Cepat tak? Ish, sukalah betul-betul. Hai, Pin. Wayang atau kambing guling? Wayang. Tapi kita kena bagi tahu akak dulu. Alah, jom. Alah. Kita orang ikut akak tengok wayang tau. Pergi siap cepat. Cepat. Eh, apa tu? Siapa punya ni? Ha? Dia. Hari jadi nini. Tengah hari. Asyik-asyik hari jadi, Ju. Ada. Banyak yang enak-enak. Ibu aku masak. Lagi ada acara lain juga. Benar kan, Meme? Ya, saya sudah sedia banyak hadiah. Menarik. Aku orang pertama yang akan datang. Main. Ada nampak kuali, Mak? Betuah punya budak. Pandai-pandai je. Aku balik dulu. Boleh. Upin, dah beli ice cream. Dapat banyak. Pin, kita kena beli hadiah hari jadi untuk Mimi. Tapi duit dah habis. Beli dua ice cream je. Duit lebih beli hadiah. Alah, mana cukup makan dua? Jangan tahu, Mak. Ice cream tu lain kali boleh beli lagi. Yelah. Abang Kis. Mak! Betul-betul. Aku buat kerbau, kau buat gajah. Okey. Makan gajah kau. Kerbau mana boleh makan gajah? Kacau je. Apa kacau? Kata nak tidur. Rupanya nak main. Janganlah, Kak. Adik-adik akak, esok nak ikut akak. Nak. Ke mana? Deng-deng-deng. Tengok wayang. Wah, tengok wayang sambil makan popcorn. Besok siap. Tengah hari kita pergi. Yeay. Dah, cepat tidur. Ah.
Dah habis. Makan ingat orang lain. Jangan tamak. Ini akak punya. Ha. Tengah hari nanti, Opa nak pergi kenduri rumah Pak Leman. Pak Leman? Oh, yang selalu buat kenduri ada kambing goli tu. Ha-ha, nak ikut? Ha? Nak? Ha, dah tak ingatlah tu janji semalam. Janji apa? Tengah hari nak teh. Tengok ais. Teh. Television? Teh. Cepat tak? Ish, tegalah betul-betul. Tengok wayang. Tengok wayang? Kak, kita tengok wayang petang nanti. Tengah hari ni, boleh kita orang pergi kenduri dengan Opa? Betul-betul-betul. Boleh lah. Banyak cantik kau, tiket dah beli. Mana boleh tukar? Nak pergi ke tak nak? Tak nak. Lambat, tinggal. Mana boleh tinggal? Akak kan dah beli tiket. Kalau kita orang tak pergi, membazir je. Betul. Eh, akak boleh pergi dengan kawan-kawan akak lah. Upin, Ipin, jangan susah hati. Dengar Opa cakap. Kita hidup ni jangan tamak. Memanglah kalau boleh kita nak semua benda dalam masa tu. Tapi kadang-kadang tak boleh dapat. Kita kena buat pilihan. Faham? Jadi sekarang kita orang kena pilih ke? Ya. Yeah. Hai, Pin. Wayang atau kambing goli? Wayang! Aku pun. Kawan-kawan semua dah tengok. Jadi kita pun jangan terlepas. Lagipun, bukan senang nak dapat kat belanja. Betul-betul-betul. Kambing goli bila-bila pun ada. Seru nak tengok. Ipin, Opa nak gerak dah ni. Pagi lagi dah nak pergi? Opa nak tolong-tolong. Nak ikut? Kita orang pilih nak tengok wayang. Kalau macam tu, bagi tahu akak cepat. Sebelum dia ajak kawan-kawan dia. Ha, Opa pergi dulu. Opa. Ha? Nanti bungkuskan kambing goli ya. Jom siap. Sabar nak tengok wayang. Tapi kita kena bagi tahu akak dulu. Alah, jom. Apa? Kita orang ikut akak tengok wayang tau. Tak menyesal terlepas kambing golek? Tak. Baik, pergi siap cepat. Cepat. Apa tu? Rantai kunci? Siapa punya ni? Dia! Hari jadi ini! Tolong! Apa lagi? Nak pergi kenduri lah, nak tengok wayang lah, nak pergi sambut hari jadi, semua nak! Semua waktu yang sama pula tu! Tak fikir ke? Akhirnya nanti, semua terlepas! Alah, macam mana ni? Tepi!
Aisan sudah sampai. Huh? Mana Upin dan Ipin? Tak tahu. Yang pasti aku orang pertama sampai. Enggak, kita sampai duluan. Hah? Lambatlah kau, Aisan. Siapa tu? Hai kawan-kawan. Awal ni korang sampai. Aku ingatkan siapa tadi. Siap datang naik kereta. Dahsyat. Ya, benar. Kita orang tumpang akak. Dia nak pergi tengok wayang. Korang tak ikut sama? Ha-ha. Mestilah tak. Eh, rukinya. Kalau aku, aku ikut tengok wayang. Seronok kot. Dapat popcorn, dapat minum. Abang, saya punya hari jadi sekarang seronok tak? Aku tak cakap macam tu. Bibi, lu boleh balik. Apa ya kau ni? Selamat ulang tahun, Mimi. Nah. Wow, bunga matahari yang cantik. Saya suka, saya suka. Terima kasih, Upin, Ipin. Mari semua, kita potong kek. Jo. Ini dan Mama buat. Cantik, Isan. Sama-sama. Kalau hal sikit pun Mimi boleh marah, apa lagi kalau korang tak pergi tadi? Mimi akan merajuk dan tak nak kawan dengan kita orang. Kenapa pula tak pergi? Sebenarnya, Opah, diorang lupa hari jadi Mimi tengah hari tadi. Itulah, tengok hadiah terus teringat. Betul. Sebab tu, sebelum janji sana, janji sini, fikir dulu. Jangan tamak. Buat pilihan betul-betul. Orang tamak selalu rugi. Kau ni. Dah tu. Mari makan. Apa ini? Kambing golek. Sedap. Terima kasih, Opa. Sama-sama. Rezeki korang ada lebih tadi. Jangan tamak. Tu akak punya. Sedapnya kambing golek ni. Seronok hari ni. Dapat makan kambing golek, dapat sambut hari jadi Mimi, dan dapat popcorn. Terima kasih, akak. Sama-sama. Akak salahlah. Orang tamak tak selalu rugi. Betul. Tengok, kita orang dapat semua. Lagak ya. Banyak dah. Kandah kata, tamak selalu...